Saya tahu kalau kamu itu sudah banyak tahu. Awas ya, kalau sampai kamu bicara sama ibu atau kamu membela Hilma, orang tua kamu yang akan merasakan akibatnya. Ingat itu. Iya Pak. Gue harus gimana ya? Assalamualaikum. Ya Allah, aku belum sempat kontrol ke dokter. Uangnya malah kepake untuk beli beras. Nah, Hilma tahu, pasti dia kecewa sekali. Tapi aku mau bagaimana? Astagfirullahaladzim. Mas? Butuh uang, Teh. Mas, jangan. Bagi, Teh. Butuh uang sekarang! Aku gak ada uang, Mas. Mas, berkelahi. Aku bohong, kamu. Mas. Ini kamu bisa beli beras. Masih punya uang, dong. Beras dikirim sama ayah, makan. Enggak, Mas. Cuma cukup buat beli beras ini aja, Mas. Mas. Mas, ini apa sih? Mas, bohong aja kamu kalau ngomong. Ini apa? Gitu, Mas. Buat aku kontrol besok, Mas. Kamu ya, kamu selalu mikirin diri kamu sendiri. Kenapa sih? Gak pernah mikirin aku. Aku juga butuh uang. Sekarang, kamu tolong cari pinjaman. Pinjaman ke Nancy! Mas, aku pinjam uang ke Nancy lagi. Yang kemarin aja belum dibayar, Mas. Aku gak mau tahu. Ada uang lagi? Gak ada, Mas. Aku butuh 1 juta! Aku butuh 1 juta! Kalau aku celaka! Mana? Gak ada, Mas. Tolong. Mas, kalau bunuh aku pun aku gak punya apa-apa lagi. Aku selalu bohong aja, Ten! Aku bisa celaka! Kamu gak bisa nyari pinjaman sekarang! Aku habisin anak kamu! Ini uangnya. Sekarang kamu tinggal tanda tanganin kontrak ini. Ingat ya, bunganya 2% seminggu. Nes, bunganya apa gak bisa kurang? Kalau kamu gak mau, sini uangnya kembaliin. Iya. Aku mau. Iya, disini tanda-tanda. Terima kasih, Nes, pinjemannya. Iya. Aku pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagus kau, Tin. Kau memang istri yang baik, istri yang berbakti. Tolong balik jangan semuanya, Bang. Aku butuh semuanya, Tin. Sisanya buat aku sedikit. Aku butuh semuanya, Tin. Kalau kamu mau kontrol, cari pinjaman lagi aja. Kemana? Ke Nesi? Iya. Kita juga udah menumpuk sama Nesi. Bukan urusanku. Mas, bukan urusanmu. Tolong, Mas. Udah, Mas! Pak! Bapak, ngapain? Pak, lepasin! Hilma. Yeah.
Lihat dong, yang benar. Nanti malah lecet. Iya, Bu. Duh, ya Allah, kenapa pusing banget palaku? Hei, Ma. Kamu nggak kenapa-napa kan? Aku tuh kayaknya masuk angin deh. Palaku pusing banget. Ya udah. Kamu istirahat aja ya, biar aku yang gantiin lap mobilnya. Jangan. Nanti kalau ibu tahu bisa marah. Gini aja deh, kalau misalkan kamu bantuin aku, kamu tolong beliin obat sakit kepala ya. Jangan-jangan ini mah hamil. Aduh, aku bingung harus gimana. Pak Broto sangat berbahaya. Anak buahnya bisa saja ngabisin keluarga aku. Aduh. Tolongnya beliin, kamu bantuin aku kan. Minta tolong beliin minyak angin juga sekalian. Iya. Yeah. Makasih ya. Udah habis. Ya Allah, aku masih sakit. Obat udah habis dan gak punya uang buat ke dokter. Sudah 4 bulan Hilma gak menghubungi aku. Au. Bro. Ya Allah. Aduh, perut aku sakit banget. Aku belum pernah sakit perut kayak gini. Astagfirullahaladzim, ada orang buang janin. Ada apa ya, Pak? Ada orang buang janin, Bu. Ada yang aborsi, Bu. Harus lapor polisi ya? Ya, Bu. Cepat, Bu. Cepat, Bu. Halo, kantor polisi. Apa? Aborsi? Gak mungkin lah, Pak, saya melakukan itu. Tapi janin ini ditemukan di tempat sampah rumah Anda. Di tempat sampah rumah saya? Ya. Saya tahu Pak orangnya. Sebentar ya, Pak. Sini kamu. Ajar. Kamu udah melakukan aborsi ya di dalam rumah saya? Aborsi, Bu? Jangan pura-pura nggak tahu deh. Kamu sudah melakukan perbuatan terkutuk di dalam rumah saya. Bikin malu kamu nih. Lihat nih polisi sampai datang ke dalam rumah saya. Bu, tapi saya benar-benar nggak tahu aborsi itu apa. Udah deh, gak usah pura-pura, sok polos banget muka kamu, ngaku aja. Sungguh, Bu, saya benar-benar gak tahu aborsi itu apa, Bu. Aborsi? Jangan-jangan selama ini Hilma hamil. Apa benar? Anda yang membuat plastik ini di tempat sampah depan? Iya, jadi Pak, semalam itu memang perut saya sakit. Ternyata pas saya cek itu saya menstruasi dan menggumpal dan kental. Makanya saya buang ke depan. Gawat, aku harus berbuat sesuatu. Saudari Hilma, apa yang Anda buang semalam itu bukanlah darah menstruasi, tapi janin. Usia 4 bulan. Benar-benar perempuan kurang ajar. Dosa tau gak kamu tuh? Udah membunuh lagi. Ngaku, siapa laki? Saya kenapa, Pak? Ingat utang budi keluarga kamu sama saya. Dan kamu juga harus ingat. Saya bisa menghabisi keluarga kamu kalau kamu tidak ikuti perintah saya. Terus, saya harus ngelakuin apa, Pak? Kamu harus akui kalau kamu yang ber-
memperkosa Hilma. Kenapa? Saya nggak ngelakuin semua itu, Pak. Saya nggak mau, Pak. Kamu berani ngelawan saya? Kalau kamu ingin Hilma dan keluarga kamu selamat, kamu ikuti perintah saya. Ingat, saya bisa melakukan apapun yang saya mau, termasuk menghabisi nyawa Hilma dan orang tua kamu sekalipun. Ngerti kamu? Saya akan melakukan semua yang Bapak perintahkan. Bagus. Ngaku! Ngaku! Sabar, Bu. Sabar. Biarkan dia bicara. Bu, diam dulu. Ayo katakan, siapa yang melakukannya? Kamu gak usah malu dan takut. Jadi... Cepat! Jadi melakukannya itu... Ini dia pelakunya. Molor, katanya bulan ini, molor lagi. Kalau memang gak bisa bayar, jangan minjam. Ya bisa harus gimana, Nes? Saya benar-benar gak punya uang. Bodoh! Sekarang juga kamu harus bayar utang kamu. Nes, tolong Nes. Tolong saya kasih waktu ya seminggu lagi. Karena saya benar-benar gak punya uang. Kamu bunuh saya sekarang pun juga gak ada artinya. Oke, baik. Saya kasih kamu waktu satu minggu lagi. Tapi kalau dalam waktu satu minggu, kamu molor lagi, saya akan jebloskan kamu ke penjara. Astagfirullahaladzim. Mulai hari ini, kalian berdua bebas. Silahkan. Alhamdulillah, akhirnya kita bebas. Kita bebas. Sabibah, kita kenapa bisa bebas ya? Menurut hasil pemeriksaan laboratorium, janin itu sudah meninggal cukup lama di dalam kandungan. Jadi bukan proses aborsi. Dan kalian bebas. Alhamdulillah ya Allah. Dan pesan saya, kalian berdua jangan melakukan hal terkutuk ini lagi. Iya Pak, makasih ya Pak. Makasih Pak. Sama-sama. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya aku bebas. Ma,
Makasih ya, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Alhamdulillah, akhirnya kita bebas. Iya, alhamdulillah banget nih. Kita bisa menghirup udara segar lagi. Pak. Makasih banyak ya, Bos, mau pengorbanan kamu. Aku benar-benar gak tahu harus gimana balesnya. Ya udahlah, gak usah dipikirin lagi. Aku udah ikhlas kok sama semua ini. Yang penting sekarang, kamu udah selamat. Dan kamu bisa menghirup udara segar lagi. Oh ya, kamu sekarang mau kemana? Aku juga belum tahu. Kamu nggak balik kerja di rumah Bu Ade lagi? Nggak, aku udah nggak mau balik ke sana lagi. Aku pengen pulang sekarang. Lagian juga nggak ada alasan kok mereka harus maksa aku balik ke sana. Ya udah, kalau gitu kamu aku antar pulang ya. Ayo. Duh, malah bengong sih. Pasti kamu udah kangen kan sama ibu kamu? Yaudah, ya Allah, pertemukan hamba dengan Hilma, ya Allah. Ibu, ini aku, Bu. Ya Allah, Hilma, terima kasih, ya Allah, engkau mendengar doa hamba, ya Allah. Ibu harus kuat, ibu harus sembuh. Ibu. Ibu bisa ketemu kamu lagi, sayang. Kamu siapa, ya? Ini teman aku, Bu, namanya Dipa. Dipa. Ya, Bu. Tolong jaga Hilma baik-baik, ya, Nak. Insya Allah, ya, Bu. Hilma, lebih baik sekarang kita bawa ibu kamu ke rumah sakit. Yuk. Uang. Aku masih ada kok sedikit uang. Bu, ayo kita ke rumah sakit ya, Bu. Dok, gimana dok? Gimana keadaan ibu aku, dok? Kenapa Anda tega bermain-main dengan kesehatan ibu Anda sendiri? Dari daftar rekam medis ini, ibu Anda pernah dirawat di rumah sakit ini. Tapi kenyataannya, tidak sekalipun ibu Anda datang untuk kontrol. Kondisi ibu Anda sudah sangat parah. Saat ini, kanker esofagusnya sudah masuk stadium 4. Hanya mukjizat yang bisa menyelamatkan beliau. Sabar ya, Mbak. Ya Allah. Selamatkan ibu, ya Allah. Hilma, kamu yang sabar ya. Bagaimanapun kondisinya, itu udah takdirnya. Saya Dipa, Bu. Dipa. Ibu titip Hilma sama kamu ya, Nak. Tolong jaga dia baik-baik. Karena Hilma udah gak punya siapa-siapa lagi. Iya, Bu. Saya janji akan jagain Hilma. Ibu gak usah khawatir ya. Yang penting sekarang, ibu harus bertahan. Ibu harus kuat. Ibu pasti cepat sembuh. Ibu harus kuat, Bu. Ibu harus kuat. Ibu gak boleh tinggalin aku, Bu. Bu. Setiap yang bernyawa pasti akan mati, Nak. Semua cuma masalah waktu. Dan ibu udah ikhlas. Bila waktunya ibu adalah sekarang.
sekarang. Enggak, Bu. Ibu harus kuat. Enggak boleh tinggalin aku, Bu. Ibu. Ibu. Ya Allah. Ibu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ibu jangan tinggalin aku, Bu. Ibu bangun. Ibu. Ibu bangun. Jangan tinggalin aku.